Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya teman-teman. Dari Terminal Kajen ya. Ini hari Senin ya, tanggal 9 Januari 2022. Ini di depan saya sudah ada unit terbarunya dari PO Haryanto ya, yang baru 1 atau 2 hari kemarin rilis ya, dari karoseri Piala Emas. Ini unitnya ya teman-teman, dengan bodi Rexus XL dan bersasiskan Mercy 1623 ya, mesin depan ya, bukan mesin belakang seperti Mercy-Mercy yang lain yang dimiliki oleh PO Haryanto. Ini ya teman-teman unitnya, ini sudah dinyalakan ini ya mesinnya. Unit ini tiba di agen PO Haryanto Terminal Kajen tadi malam ya, ternyata ya jam satuan ya, kata Om Dawen, agen dari PO Haryanto Kajen ya, dengan livery hitam dan ada variasi biru, blue ice ya, putih dan abu-abu ya, livery kristal elemen kalau nggak salah ini ya, ada gambar wayang Werkudaranya. Untuk stiker-stiker Mercy dan yang lain belum terpasang ya teman-teman. Tuh di bagian belakang juga belum ada stiker batiknya. Untuk sisi luar atau eksteriornya hampir sama dengan Rexus XL yang kemarin ya. Ini ya teman-teman bagasinya. Bagasi ada 3 pintu dan tambahan bagasi satu lagi ya di bagian belakang, karena ini kan mesin depan jadi bagian belakangnya itu kosong dan dimanfaatkan untuk bagasi ya. Ini ya teman-teman bagasinya bisa tembus ya. Untuk pintunya atau pintu bagasi belakang bukan di bagian belakang ya, tapi di bagian samping ini ya teman-teman, bagian samping. Ini ya teman-teman tembus ya. Untuk bagian belakang belum ada stiker solawat ya, menyusul biasanya. Ada satu lagi bagasi ya, tambahan bagasi lagi di bagian belakang, di belakang roda persis ya. Ini ya teman-teman, bagasi sebelah kanan juga ada 3 ya, 3, tapi yang tengah ini lebih kecil, kurang tahu ini untuk tempat apa ya ini ya. Oke teman-teman, kita sekarang lihat interiornya atau sisi dalamnya ya. Wah, untuk pintu masuk yang depan agak sempit ya menurut saya. Sempit. Ini ruangnya sempit lah pokoknya, karena kan mesinnya kan di sini. Ini ya teman-teman, panel dashboardnya ya. Ini ya ruang pengemudi ya, kayaknya menurut saya sempit banget ya, tapi kurang tahu kalau untuk yang biasa bawa bus mesin depan ya. Ini persenelengnya di sini ya, kecil. Wah, ternyata untuk seatnya sudah ada leg rest ya, mantap ini. Sekarang kita hitung berapa total seatnya ya. Untuk total seatnya di sisi kanan ada 8 baris, di sisi kiri ada 7 baris, berarti 15 baris kali 2 berarti 30 seat ya. Ini biasanya sih seat-seat untuk divisi Muria, Solo atau Surabaya ya. Seat sendiri dari
Hai Rimba Kencana ya. Fasilitas toilet di bagian belakang bus ya teman-teman. Ini dia toiletnya. Waduh, masih bau kinyis-kinyis, bau karoseri ya. Tidak seperti bus yang lain ya. Biasanya kan menggunakan toilet duduk atau jongkok. Ini cuma ini ya, ada tempelan kayak gini untuk kencing ya. Wah, nyala airnya. Ini juga nyala. Mantap pokoknya. Kita coba seatnya ya teman-teman. Aduh, mantap ini. Ini ya teman-teman, ada leg rest untuk naik turunkan leg rest di sini ya. Ini ya, ada ini. Nyaman lah pokoknya. Di sini juga ada sandaran lengan ya, armrest. Untuk AC-nya mirip punyaannya Jetbus ya, dari karoseri Adi Putra ya. Sini juga ada dua lubang USB atau port USB ya untuk nge-charge. Ini ya teman-teman lubang AC-nya. Untuk entertainment di bagasi atas belum ada penutupnya. Ini ada salon ya atau sound. Di bagian tengah juga ada TV LED. Di bagian depannya juga ada ya teman-teman, TV LED ya. Kita coba untuk view dari seat terdepan ya. Ini ya teman-teman, view dari seat terdepan bagian sisi kanan ya, atau belakang dari pengemudi. Kita ke seat yang sebelah kiri ya. Hampir sama ya teman-teman. Terhalang oleh topinya, yang topi atau bandu yang cukup lebar ya. Karena bus ini mesin depan ya, jadi di bagian belakang sini ya cukup terdengar ya suara dari mesinnya ya. Kita tunggu saja ya teman-teman, nanti ini akan diberi nomor lambung berapa dan diberi julukan apa serta untuk lane mana ya. Mengingat seatnya cuma 30 seat dan per leg rest, apakah mungkin untuk lane Pekalongan terus? Kita tunggu saja ya teman-teman. Oke teman-teman, demikian sedikit review Semprawut dari saya ya untuk unit terbaru divisi Pekalongan Raya dari PO Haryanto. Belum ada stikernya, belum ada nomor lambungnya ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.